Keseragaman di luar saja tidak mencukupi. Keseragaman batinnya harus sama. Diseragamkan yang ada di atas ini, seragam yang di bawah ini memang didambakan. Tetapi keseragaman hati, terutamanya kita dengan timbalan kita, dengan naib kita, dengan pemuda, dengan puteri, dengan wanita, dengan barisan-barisan kepimpinan, barisan nasional. Kalau kita mahu menebus kekalahan kita untuk Parlimen Taiping dan Dewan-Dewan Undangan Negerinya. Bukit kantam. Maksud saya di sini, tuan-tuan dan perempuan, kita harus menseragamkan lahiriah dan batiniah kalau kita mahu merampas semula kursi-kursi yang kecundang sama ada di kawasan parlimen atau Dewan Undangan Negeri. Dan saya yakin apabila gerakan dilakukan sama ada dalam bentuk penyusunan seluruh jentera pilihan raya, memang mudah kita menyebutkan we are ready. PM is ready, we are not ready yet. We have to be really ready with our machinery, effort, spiritual, mental, and effort to win the heart and the mind of the people. Orang Taiping tak faham cakap butir. Taiping kat Bukit Bantang, Bukit Bantang. Memang patut ada dewan nanti sendirilah dia.